tanya sedikit gitu, kita change saja ke belakang ya, untuk menghemat waktu juga ya, Mbak Putu dan Mas Yusuf ya. Ya, siap. Oke, baik. Alright, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan ya. Terima kasih untuk para peserta yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini dalam acara webinar ya, Volume 2 Elite Laboratory Universitas Bangka Belitung. Ya, kami, we welcome all of you to see and also to learn about the topics that we are going to hear and also pay attention carefully. Yeah, this afternoon entitled Theory Translation, yeah, as a tool for researcher and a bridge for practitioner. Yeah. Berbicara mengenai penerjemahan, nah tentu saja ada dua hal yang bisa kita lihat. Gitu ya. Penerjemahan memiliki teori bagi mereka yang menggunakan teori tersebut untuk menganalisis sebuah fenomena kebahasaan ataupun kasus. Kita bisa bilang itu merupakan seorang peneliti. Ya. Sementara bagi mereka yang menggunakan teori penerjemahan sebagai referensi dalam aktivitas penerjemahannya, kita bisa mengkategorikannya sebagai praktisi. Ya. Alright, so to open this discussion, gitu ya, or seminar session this afternoon, mari kita semua bersama-sama mengucapkan basmalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik, before continue with the main session, first of all, let us hear the national anthem of Indonesia and also March of Universitas Bangka Belitung. Ya. Hadirin, diperkenankan untuk menerapkan sikap sempurna.
Terima kasih. Langsung saja kita lanjutkan ke sesi utama pada diskusi kita siang hari ini. Acara ini akan menyajikan Dr. Niluh Putu Setiarini, SSHemhub dari Faculty of Culture and Letters Universitas Gunadarma, dan juga moderator Ahmad Yusuf Firdaus, MHub dari Universitas Abdurrahman Saleh, Situbondo. Sebelum saya masuk ke sesi selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan lebih jauh tentang CV singkat dari moderator kita yang menemani kita pada siang hari ini. Ya. Oke. Bapak Ahmad Yusuf Firdaus MHU merupakan dosen program studi sastra Inggris, Fakultas Sastra di Universitas Abdurrahman Saleh, Situbondo. Ya. Maaf, saya ada sedikit kendala teknis. Oke, nah saya lanjutkan ya. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas. Beliau menempuh pendidikan bachelor degree atau yang biasa disebut dengan sarjana di Universitas Negeri Surabaya, jurusan sastra Inggris, dan lulus tahun 2008. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya dengan menempuh gelar MHub, gitu ya, dengan menempuh pendidikan Master Degree in Linguistics, gitu ya, dengan peminatan translation ataupun penerjemahan di Universitas 11 Maret Surakarta, dan berhasil meraih gelar Master atau Magister
humaniora di tahun 2012. Pengalaman profesionalnya, beliau pernah menjadi Chief of International Language Federation at Foreign Language Development Institute di tahun 2006 sampai 2007, English Tutor at Politeknik Perkapalan ITS Surabaya 2009 sampai 2010, kemudian English Tutor at Foreign Language Development Institute di 2011 sampai 2012, Language Editor of Dear Magazine ya 2015, kemudian Lecturer in English at Faculty of Letters Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo tahun 2013 sampai sekarang, Wakil Dekan atau Vice Dean of Academic Affairs at Faculty of Letters UNARS tahun 2015 sampai 2017, Head of Bureau of Student and Cooperation Affairs Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo di tahun 2018 sampai 2020, dan saat ini beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Sastra Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Kemudian beliau juga berhasil menerbitkan beberapa publikasi ilmiah atau karya ilmiah ya. Beberapa tulisannya diantaranya Analysis of Translation Technique Used to Translate Metaphors in Laskar Pelangi into the Rainbow Troops gitu ya, yang dipresentasikan di dalam UNES International Conference tahun 2016 ya. Kemudian The Translation Technique Analysis on Utterances Embodying Implicatures Found in the Subtitle of Fast and Furious 6 and Their Effects on the Quality of the Translation yang dipublikasikan dalam Proceeding of International Translation and Interpreting Symposium Universitas Indonesia di tahun 2016. Kemudian ada juga Speech Act of Requests Found in Films with Different Ratings ya, ada Academic Journal Perspective Bersinta 4 di tahun 2018. Kemudian The Role of Maxims in the Process of Investigation, the case study in Situbondo Resort Police Office yang terbit di Sinta 2 gitu ya, Universitas Andalas di 2018, Academic Journal Arbiter, Elocutioner X and their relationships with interviewees level of trustworthiness in giving information during the making of investigation reports, a case study in Situbondo Resort Police. Ada juga di terbitkan di Journal of Humanities Studies Sinta 4 Universitas Samratadharma. Kemudian pemertahanan bahasa Madura di lingkungan Jawa, studi kasus pedagang asal Madura di Surakarta di Jurnal Diglosia Sinta 4 Universitas Darul Ulum tahun 2020. Dan yang terakhir Adjective Clauses in Husseini's The Kite Runner A Systemic Functional Analysis in Translation Studies yang akan segera dipublikasikan. Baik, rekan-rekan semua, tanpa membuang-buang waktu lagi, saya persilakan moderator kita Bapak Ahmad Yusuf Firdaus untuk mengambil alih ya diskusi kita pada siang hari ini. Silakan Pak Yusuf, ya. Waktu dan tempat silakan. Terima kasih Pak Bob. Thank you very much everyone. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's my pleasure to be the moderator of this webinar on translation. We know that translations is currently a very timely topic. Many people talk about translation now. And thanks to Universitas Bangka Belitung for conducting this webinar. Okay, ladies and gentlemen, before we start the presentation, and in order to avoid any disturbance during the presentation later, I'd like to ask you to change the mode of your devices into silent, because I can still see that some of your devices are still not silent. You are unmuted. Can you put them into the silent mode? So to avoid disturbance during the presentation later. Okay, the Honorable Ibu Dini Wulansari as the head of English Department. I don't know whether she is already here or not. And then the Honorable Dr. Niluh Putu Setiarini, SSM HUM, as the
presenter for today as the keynote speaker, and then Bapak Bob Sigalingging, my good friend, my motivator and my teacher from Universitas Bangka Belitung, and then distinguished guest, fellow students from Universitas Bangka Belitung, and then from Universitas Gunadarma, then maybe some of you are also from Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Okay, and good afternoon all. First of all, I'd like to welcome you all to this prestigious seminar on translation theories held by the English Literature Laboratory, Universitas Bangka Belitung. And then in this opportunity, we shall have outstanding presentation from our prominent keynote speaker, whom I believe shall enrich our insights and knowledge of translation, ranging from translation theories to researches in translation studies. I have read at a glance the materials that will be delivered today, and I just find it very interesting. And then let's just listen to that later. Before the presentation begins, allow me to introduce our keynote speaker for today. Mas Bob, can I start the screen sharing? I'll try to screen share the curriculum vitae of our keynote speaker. Wait. Okay. Can you see my screen, Mas Bob? Okay. First, our keynote speaker for today is Dr. Nilu Putu Setiarini, SSM HUM, from Faculty of Cultures and Letters, Universitas Gunadarma. She earned her bachelor degree from Universitas Gunadarma and her master's degree from the same university, that is Universitas Gunadarma, and then her doctorate degree from Universitas 11 Maret Surakarta with a dissertation entitled Translation Study on Non-Taxonomic Location of Experiential Nuclear in the Three Translation Versions of Pride and Prejudice novel. In addition to that educational background, she has also got a lot of scientific articles published in national and international journals indexed by Scopus and Cinta. Judging from the long list of publications she has, as you can see on the screen over here, I don't think that I have to read them all because it's a very long list of publications. She has written a lot of articles. Yeah, and then judging from that, I believe that she is going to deliver a good presentation that we have all been waiting for. Then without further ado, I'd like to welcome Dr. Nilu Putu Setiarini, SSM HUM. She will deliver a presentation entitled Translation Theory as a Tool for Researcher and Bridge for Practitioner. Dr. Putu, you have 50 to 60 minutes to deliver the presentation, and then after that we'll have the question and answer session. The floor is yours. Oke, baik, terima kasih Pak Ahmad Yusuf. Mungkin bisa stop sharing. Oke, baik, dan sudah. Ya, terima kasih, selamat sore semuanya. Terima kasih untuk Universitas Bangka Belitung, khususnya English Laboratory, Bapak Bob Sigalingging yang sudah mengundang saya untuk berbagi dan berdiskusi tentang penerjemahan dan praktik penerjemahan. Semoga semua kita yang ada di sini sehat dan selalu berbahagia sehingga kita dapat mengikuti seminar ini sampai selesai. Dan semoga seminar ini nanti bermanfaat khususnya buat adik-adik mahasiswa ya yang akan menulis skripsi atau yang akan menulis artikel. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya akan mulai sharing my screen. Oke,
Ya, judul topik webinar kita kali ini adalah Translation Theory as a Tool for Researcher and a Bridge for Practitioner. Jadi pertanyaannya, apakah dalam menerjemahkan kita juga membutuhkan teori? Kemudian teori seperti apa yang kita bisa pelajari atau kita bisa pahami pada saat kita melakukan research penelitian tentang penerjemahan? Adik-adik mahasiswa? Saya akan mengawali dengan beberapa pertanyaan. Anda bisa menjawabnya dalam hati. Yes atau no ya pertanyaannya. Yang pertama, is this your first time conducting research? Mungkin beberapa di antara Anda adalah seorang researcher dan beberapa dari Anda akan menulis penelitian. Yes or no? Am I excited about conducting a research? Yes or no? The next question, am I eager to conduct a research? Yes or no? Do I have power to conduct a research? Do I have confidence? Dan yang paling penting adalah, am I resilient in conducting the research? Jadi yang terakhir ini yang menjadi poin penting, apakah Anda memiliki daya juang, semangat untuk menulis penelitian? Jawabannya yes semua ya. Saya harap semua menjawab yes, karena timbangan di sebelah kiri itu butuh ke mute. Bu, butuh ke mute. Ibu, ke mute. Oh ya, maaf. What is research? In a very simple answer, research itu apa ya? A systematic process. So research is a systematic process of finding answers to questions, huh? Atau finding solutions to problems, or generating or expanding knowledge, or disconfirming what we know. Boleh Anda ketik di chat A, B, C, D. Which is the answer? Very quick answer. Can you write in the chat whether a research is A, B, C, or D? Kira-kira yang mana? Okay, thank you, thank you, thank you, thank you for the answer. So, the answer is all of the above. Yeah, so A, B, C, D, so this is actually a research. Now, how you get started before or in doing this research? Kira-kira seperti apa yang sudah pernah melakukan research atau yang belum pernah melakukan research pun, nanti kira-kira pada saat Anda akan mulai meneliti apa yang kira-kira akan Anda lakukan? Boleh ketik sebentar di kolom chat, how you get started in doing research, mencari fenomena, ya terima kasih. Apalagi satu dua teori, mencari teori, ya thank you Anissa, Dwi, ada yang lainnya lagi. Jadi yang mencari ya, inti katanya mencari, ya very good, thank you for your answer. Jadi yang pertama adalah seperti jawaban tadi, yang kita tentukan yang pertama topik dulu, topik. Jadi bukan mulai dengan menulis chapter 1 misalnya, atau menulis introduction-nya. Nah, topik ini kita dapat dari mana? Topik ini kita dapat dari problems. Fenomena, problems. Problems-nya siapa? Bisa jadi problems kita sendiri, atau bisa jadi problem orang lain. Jadi dari sini kita mengawali sebuah penelitian. Kemudian setelah itu apa? Reading previous studies or theories. Atau secara spesifik adalah critical reading. Apa yang dimaksud dengan critical reading? Apakah hanya membaca saja tanpa, kemudian setelah membaca kita lupa apa yang kita baca? Jadi yang kita butuhkan adalah critical reading. Bisa juga dengan cara mencatat apa yang sudah kita baca, keywords-nya, yang poin-poin yang penting. Kemudian kita bisa juga
mencerna apakah semua alur penelitian ini sudah tepat atau belum. Okay, ini disebut dengan critical reading. And then what kind of previous studies? Previous studies seperti apa yang perlu kita baca? Nanti pada slide berikutnya saya akan memberikan lebih spesifik lagi ya previous studies ini. And then finding the gap atau menentukan celah penelitian. Previous studies yang saya maksud adalah previous the best previous studies or perfect previous studies. Ini adalah salah satu laman yang bisa kita gunakan untuk mencari previous studies. Mungkin semua sudah tahu ya laman ini. Yang belum tahu mungkin karena ada yang masih kelas 1, saya lihat ada yang masih kelas 2. Kita bisa menggunakan laman ini untuk mendapatkan previous studies especially in research ya. Kita bisa pilih journal ranks-nya, kemudian language and linguistics. Nah, ini adalah beberapa contoh jurnal yang kita bisa baca sebelum kita mulai meneliti. Kemudian, how to get started next? Jadi, ini adalah lingkaran yang segitiga-segitiga ini yang akan selalu bergulir pada saat kita menulis penelitian, khususnya menulis skripsi, ya, karena di sini ada consultation. Jadi, mencari topik terlebih dahulu. Topik yang kita tentukan sekarang adalah topik translation. Hurufnya terbalik ya. Now, we move to the meanings of translation. Meanings of translation cover three points. The first is translation as a field of study or phenomenon. Contohnya, I studied translation at Universitas Bangka Belitung. Kemudian yang kedua, translation as a product. They published the English translation of the report, misalnya dalam kalimat ini. Dan yang ketiga adalah translation as a process. So, translation, kalau kita simpulkan, itu going from one language to another, especially in writing. So, these are three areas of translation. Kita menyamakan konsep terlebih dahulu. Dalam translation, ada basic konsep yang pertama ada source text. Apa itu source text? Semua mungkin sudah tahu ya apa itu source text. And then target text. So source text, the original text you are going to translate. And target text, the document the translator produces. Or the product ya. And then source language, ada juga disebut dengan source language. Tadi ada source text, source language, and target language. The language of the source text, and then target language, the language of the target text. Itu tadi istilah yang paling umum yang ada dalam dunia penerjemahan. Kemudian basic konsep yang kedua adalah penerjemahan itu pasti intinya adalah equivalence. Equivalence itu berasal dari kata equal. Equal, yang sama. Apanya yang sama? Value. So that's why in translation, the product is also called equivalence. Ada tiga jenis equivalence yang saya ambil. Sebenarnya ada banyak, tapi ini hanya intinya saja. Ada cognitive equivalence, ada formal equivalence, ada dynamic equivalence. Cognitive equivalence related to the content of the target text, and the content of the target text should match of the content of the source text. But what about formal equivalence? Formal itu berasal dari kata form ya. Yang dipentingkan dalam formal equivalence, that is the form of the target text, should match with the form of the source text. What about dynamic equivalence? The reader experience of the target text should match of the source language reader equivalent effect. Jadi kalau misalnya dalam source language-nya pembacanya tertawa, berarti penerjemah memiliki kewajiban untuk membuat pembaca dalam bahasa sasaran itu juga tertawa. Jadi tidak sebaliknya ya. Dan ini erat kaitannya dengan budaya. Jadi dynamic equivalent itu related to equivalent effect. Nah, penelitian oleh Holmes atau Turi itu membagi translation studies menjadi dua, pure dan applied.
Pada seminar kali ini, pada webinar kali ini, kita akan memfokuskan pada deskriptif yang terdiri dari product oriented, process oriented, dan function oriented. Sampai sini, mudah ya? Yang pertama, descriptive translation studies. Atau product oriented, yang pertama adalah product oriented descriptive translation studies. Pada descriptive translation studies yang berorientasi pada produk ini, yang dianalisis adalah a single source text to one target text. Oh, it can be from one single source text into one or more target language. Kemudian, dalam function-oriented descriptive translation studies, memfokuskan pada socio-translation studies tentang yang dibahas di sini adalah which text, when, and where the influences that were exerted. So this is about function-oriented descriptive translation studies. Yang ketiga, process-oriented descriptive translation studies. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mencari tahu, untuk mengetahui what happens in the mind of the translator, atau istilahnya uncovering the black box in the head of the translator. Untuk mengetahui apa yang ada dalam pikiran penerjemah, salah satu cara yang bisa digunakan adalah think aloud protocol. Think aloud protocol pada saat, yang dimaksud dengan think aloud protocol pada saat penerjemah tersebut menerjemahkan sebuah teks, maka dia harus mengeluarkan semua proses atau pemikiran yang ada dalam benaknya pada saat menerjemahkan teks tersebut. Sekarang kita fokus pada product-oriented research. General areas of these translation studies adalah pasti text analysis. It can be the analysis of the source and the target text, or the comparison of translation and their source text. Ada juga membandingkan antara translation and non-translated text. Maksudnya seperti ini, jadi ada dua buah teks, yang satu misalnya teks penerjemahan di bidang pada genre abstrak, yang merupakan hasil dari terjemahan, kemudian dibandingkan dengan sebuah abstrak yang bukan terjemahan atau ditulis langsung oleh native speaker, itu dibandingkan. Kemudian apa yang fenomena apa yang ada, mungkin jenis kata yang digunakan atau struktur teks yang ada di antara kedua teks tersebut. Tapi untuk yang ketiga ini tidak terlalu banyak ya, ada penelitian tentang ini. And then translation with commentary or analytic. Dan area yang kedua adalah translation quality assessment. Translation quality assessment di sini meneliti tentang terjemahan yang bagus. Terjemahan yang bagus itu seperti apa sih? Kalau Anda mendengar kata ini terjemahannya bagus ya. Itu terjemahannya seperti apa? Boleh share opininya? Terjemahan yang baik itu terjemahan seperti apa? Adik-adik mahasiswa boleh mengungkapkan pendapatnya melalui chat, boleh dalam bahasa Indonesia. Kalau Anda mendengar terjemahan yang baik itu terjemahan yang seperti apa ya? Belum ada yang share opinion. Terjemahan. Ada di chat box, ada Ibu. Ada. Oh, yang tidak mengubah makna, oke. Okay. Ya. Yang mudah dipahami, very good. Mudah dipahami, berterima dan akurat. Yang dapat dimengerti. Oke, okay, very good, thank you. Iya, very good, excellent. Terima kasih atas pendapat Anda. Jadi terjemahan yang baik atau dilihat dari tiga kriteria ya. Yang pertama, tadi jawabannya sudah betul semua, tapi lebih spesifik lagi bahwa terjemahan yang baik adalah dari sisi accuracy, acceptability, readability. Ini adalah tiga kriteria sebuah penerjemahan. Yang pertama, accuracy.
Yang dimaksud accuracy tadi adalah the equivalence of meaning between the source and the target text is the same. Dalam hal accuracy itu tidak ada addition dan tidak ada deletion. Tidak ada makna yang ditambah atau tidak ada makna yang dikurangi. Kemudian yang kedua, acceptability. A translation should conform with norm, culture, and linguistic feature of target language, atau acceptability biasa disebut dengan the naturalness of translation. Kalau Anda sering mendengar terjemahannya ini bagus ya, terjemahannya ini enak dibaca, terjemahannya ini sesuai dengan budaya bahasa sasaran, maka terjemahan tersebut adalah terjemahan yang acceptable. Yang ketiga, kriteria yang ketiga adalah readability. The translated text is easy to read and understood by the readers. Biasanya kita menyebut kalau dalam layperson itu terjemahannya enak dibaca. Nggak bikin bingung, berarti terjemahannya readable. The use of new words, ini mengacu pada the use of new words, local words, ambiguous words, strange words, the use of incomplete words and complex words, and then the average length of sentence. Jika terjemahan tersebut banyak menggunakan kata-kata ambigu, maka bisa dikatakan bahwa terjemahan tersebut tidak readable atau mungkin tidak enak dibaca ya. Begitu biasanya kita mengatakan sebuah terjemahan yang tidak readable. Nah, dalam teori penerjemahan ada beberapa istilah yang kita sebut dengan translation, yang disebut dengan translation process operators. Mungkin ini sudah sangat familiar bagi Anda, atau ada yang belum pernah membaca, ada yang kelas 1 tadi saya lihat ya, semester 1. Oke, kita merefresh kembali translation ideology, ideology, translation method, translation strategy, translation technique, translation procedures. Mari kita lihat satu persatu. Translation ideology itu didengungkan pertama kali oleh Lawrence Penelty pada tahun 1995. Ada dua, translation ideology, domestication, dan foreignization. Saya mengutip secara langsung apa yang dikatakan oleh Penelty mengenai domestication, an ethnocentric reduction of the foreign text to target language cultural values which bring the author back home. Ini adalah kutipan langsung dari Penelty. Kemudian foreignization, ethno-deviant pressure on those cultural values to register the linguistic and cultural difference of the foreign text sending the reader abroad. Jika kita simpulkan kedua ideologi ini, perbedaannya adalah seperti ini. Domestication is target culture oriented dan foreignization is source culture oriented, atau domestikasi itu adalah sebuah ideologi yang cenderung mengaplikasikan budaya bahasa sasaran, dan foreignisasi cenderung memuat semua kata atau budaya atau unsur bahasa dari bahasa sumber. Ya, ini adalah dua ideologi. Kalau ideologi tidak terlalu membingungkan ya. Nah, manakala kita mendapati kata translation procedure. Translation procedure itu apa? Menurut Finney and Darbelnet, itu nama lengkapnya Jean Paul Finney and Jean Darbelnet, pada tahun bukunya tahun 1958. Kita semua udah lahir atau belum ya tahun ini? Sudah ya, ada yang sudah lahir atau belum? Jean Finney and Darbelnet mengungkapkan bahwa translation procedure is processes when shifting between two languages. This is in a simple definition. And next, Newmark juga mengatakan bahwa dia mengadopsi translation procedures yang diusung oleh Finney and Darbinet, tapi terminologi yang digunakan oleh Newmark disebut yang paling lazim itu disebut dengan diagram V ya, atau disebut dengan translation methods. Tapi di sini saya tidak menjelaskan diagram V tersebut. Now translation strategy. Yeah.
Strategi itu apa? It's a term berdasarkan Sigunet ya, tahun 1991. Strategy is a term which has been used to refer to both conscious and unconscious procedures. Jadi dia menyamakan dua strategi equals to procedures. And Lawser pada tahun 1991 mengungkapkan bahwa hampir sama ya, translation strategy is a potentially conscious procedure. Jadi strategi dan procedure based on their opinion actually they are equal. They are the same. And now what about translation method? Translation method, the way a particular translation process is carried out in terms of translator's objectives. It is a global option that affects the whole text. Jadi bukan lagi secara mikro aspek, tapi the whole text. Molina and Albir, dua orang ini yang sangat terkenal sekali ya, sampai hafal mungkin nomor halamannya Pak Bob dan Pak Ahmad, tahun 2002, dia menyimpulkan bahwa strategies are part of the process. Apabila peneliti meneliti sebuah proses translation, maka terminologi yang digunakan atau bagian-bagian yang digunakan adalah strategies, translation strategies. Meanwhile, kalau yang diteliti itu adalah the product of the translation, maka pisau yang digunakan adalah translation techniques. Or in other words, strategies are part of the process of translation and techniques affect the results of the translation or the translation itself. Okay, next, method, procedure, and technique. Ketiga, while ini kata Newmark ya tahun 1988, while translation method relate to the whole text, translation procedures are used for sentences and the smaller units of language. Ini kalau kita head to head kan dengan Molina Albir agak berbeda dengan yang disebut dengan the smaller unit of language ya. Kalau Molina Albir tadi mengatakan bahwa apabila kita meneliti sebuah teks dari unit yang terkecil, maka yang digunakan untuk menganalisisnya adalah translation technique. Tapi kata Newmark itu translation procedures. Mungkin Anda ingin mempromosikan sebuah ide, Anda bisa melakukannya dengan cara melakukan publikasi ya. Saya tidak setuju dengan Newmark, bisa juga. Saya tidak setuju dengan Molina Albir, boleh-boleh saja. Tapi dengan syarat Anda harus menulis dulu, mempublikasikan tulisan Anda di jurnal internasional. Masih Molina Albir, tahun 2002, itu kebanyakan nol ya. How has the translator solved the problems that have emerged during the translation process? Itu disebut dengan, atau sama dengan, which strategies have been chosen. Jadi sekali lagi, apabila penerjemah pada saat melakukan penerjemahan atau pada saat melakukan proses terjemahan, maka pendekatan atau poin yang digunakan adalah translation strategies. Kata Mason 1994, a procedure is a method. Daripada bingung, yang mana procedure, yang mana method, kemudian Mason pada tahun 1994 mengatakan, a procedure is a method adapted to achieve a result. Dan akhirnya tahun 1994 juga, Mason mengungkapkan bahwa ia tidak membedakan, tidak membuat, apa sih yang membedakan translation technique, procedures, method, they are all the same. Nanti pada saat Anda melakukan penelitian, salah satu teori yang sering digunakan adalah translation techniques. Translation techniques yang sering kita temui dalam tulisan itu yang diformulasi oleh Molina dan Albir tahun 2002. Molina dan Albir mengatakan bahwa procedures, translation techniques, procedures to analyze and classify how translation equivalence works. Dan translation techniques ini memiliki efek
pada tataran mikro ya. Ini ada 18 kinds of transition techniques. Nanti jika kita memiliki waktu, kita akan membahasnya. Tapi ini adalah secara garis besar translation techniques yang diformulasikan oleh Molina Albir pada tahun 2002. Jika masih ada waktu ya. Now research in translation. Nanti pada saat Anda melakukan penelitian, beberapa domain yang bisa Anda pilih adalah berikut ini. Kita bisa memilih literary texts, novels, drama, short stories, poems, children's literature, atau religious texts. Jadi Al-Quran, Bible, itu bisa menjadi sebuah domain dalam melakukan penelitian di bidang penerjemahan. Atau academic texts, abstrak. Kalau bahas, kalau dalam disertasi dan tesis itu pasti ada abstrak bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, ini bisa menjadi domain dalam penerjemahan kita. Oh, iya, atau iya. Pop culture yang berupa songs, comic, books, magazine, films. Kalau films ini ranahnya adalah audiovisual translation. Atau popular articles, speech misalnya, pidato siapa? Misalnya pidato Pak Jokowi juga bisa. Tapi ini ranahnya nanti interpreting ya. Children literature, tourism text, technical text, legal text, atau domain-domain yang lain. Ini bisa menjadi inspirasi Anda untuk melakukan penerjemahan, penelitian di bidang penerjemahan. Nah, biasanya di sebuah universitas, kalau kakak kelasnya melakukan penerjemahan mengambil domain novels, biasanya di sana juga banyak yang mengikuti mengambil sumber data novels ya. Kita coba untuk tidak mengikuti kakak kelas kita, kalau misalnya mereka lebih banyak menggunakan novels, kenapa kita tidak menggunakan religious text misalnya? Dan ini masih sedikit sekali skripsi ya, terutama yang menggunakan religious text. Padahal ini adalah kajian yang sangat menarik. Oke, kemudian focus of study, kita bisa meneliti figurative language atau grammatical unit, speech act bisa, ini adalah beberapa contoh ya, proper names atau cultural words, linguistics, loan words, borrowing terms, or non-professional translation. Students itu masih termasuk non-professional translations. Object of study-nya dalam sebuah penelitian, kita bisa meneliti equivalence, translation quality assessment, yang tadi accuracy, acceptability, readability, atau translation strategies, translation methods, translation techniques, atau censorship misalnya, translation ideology, atau translation errors, dan lain sebagainya. Oke, kemudian process-oriented research. Salah satu topik penelitian yang bisa adik-adik lakukan adalah annotated translation, atau translation with notes. Annotated translation, what is that? A translation with commentary or notes. So where you yourself translate the text and at the same time you write a commentary on your own translation process. Jadi apabila Anda memilih topik ini sebagai topik penelitian di skripsi Anda, maka Anda sebagai seorang researcher dan Anda juga sebagai seorang translator. Notes, what kind of notes? Notes on certain problems as the translator works on the translation. Pada saat Anda menerjemahkan sebuah teks, Anda mendapatkan problems, Anda menulis semua what kind of problems that you face during translating the text. Yeah? And then you can report on the problems based on the theory. Problems yang Anda pecahkan tersebut harus didukung oleh teori yang ada. Or report on how the problem is solved based on the theory. So ini adalah salah satu jenis penelitian yang bisa Anda lakukan nanti. Kalau misalnya, saya tidak tahu, di Universitas Bangka Belitung belum ada yang mengerjakan annotated translation, mungkin Anda bisa menjadikan topik penelitian ini sebagai skripsi, topik skripsi Anda ya. Nah, kalau dalam annotated translation, the problems of the research yang bisa diungkapkan adalah misalnya what are the difficulties encountered by the researcher when translating the text, atau how are
those difficulties solved. Ini adalah dua problems yang bisa Anda pilih pada saat mengerjakan atau melakukan penelitian, khususnya skripsinya. Now, steps in conducting annotated translation. Secara garis besar, pada saat Anda melakukan penelitian ini, Anda bisa memilih sebuah teks, tapi teksnya jangan terlalu mudah. Terlalu mudah dalam artian Anda tidak menemukan problems. Kalau sekali, Anda harus memilih sumber data. Kalau pada saat Anda membaca lembar kedua, lembar ketiga, lembar keempat, Anda tidak menemukan problem sama sekali, maka itu bukan sumber data atau source language yang tepat untuk Anda. Karena kita harus menemukan problems-nya. Nanti skripsi Anda akan bunyi, saya tidak menemukan problems di sini. Jadi Anda bisa pilih advanced level of the text. Kemudian you can read thoroughly and translate the text, make notes or annotate while translating. Notes-nya meliputi apa? Anda bisa memilih problems yang pertama cohesion, ya. Dalam sebuah teks itu beberapa problems yang sering muncul pasti reference, apalagi bahasa Inggris. Bahasa Inggris kalau kita flashback pada saat mengerjakan TOEFL itu banyak sekali pertanyaan tentang reference. What does it refer to? What does her refer to? What does them refer to? Dalam bahasa Indonesia tidak semua them, tidak semua her itu bisa diterjemahkan menjadi dia. Maka dalam bahasa Indonesia cenderung untuk mengungkapkan names tersebut secara eksplisit, ya. Kemudian problems apa yang mungkin muncul? Ellipsis, bisa Anda teliti, substitution, conjunction, atau lexical cohesion. Ini cohesion yang dicetuskan oleh Hasan Halidin Hasan, ya. Lexical cohesion. Anda bisa mencari apakah Anda menemui problem di bidang repetition, synonymy, antonymy, superordinate, or collocation. Kemudian jika Anda menemukan problems dalam aspek of grammatical, Anda bisa tulis di situ. Kemudian problems yang lain adalah figurative language. Nah, yang bisa Anda tulis selain problems, translation strategies. Translation strategies apa yang Anda lakukan pada saat Anda menjumpai problem tersebut. Kemudian apakah ada grammatical issues, ideology, theory use. Anda bisa tulis ini menjadi salah satu topik penelitian Anda, ya. Nah, di sini saya membuat sebuah contoh. Misalnya, dalam sebuah teks, Anda menemukan kalimat seperti ini. You notice the abnormally long fingers. You notice the abnormally long fingers. Kira-kira terjemahan Anda akan seperti apa, ya? Apakah Anda akan menemui kesulitan, menemui problems dengan frasa the abnormally long fingers? Kalau Anda tidak menemukan problems di sini, berarti ini tidak bisa menjadi sumber data. Tapi jika Anda menemukan problems bahwa this is my problems, so you can choose this as your data. Kira-kira terjemahan kalimat ini seperti apa, ya? Bisa bantu saya memberi tanggapan di chat? Saya beri waktu 1 menit, ya. Boleh? Kalau Anda menjumpai kalimat seperti ini, apakah Anda akan menemui kesulitan, so you have to solve the problems, atau tidak? Kira-kira terjemahannya seperti apa? Ya, Ibu, while waiting for the answer from the participant, I'd like to remind you that we only have 20 minutes left for the presentation. Thank you. Berarti semuanya tidak memiliki, ada yang memiliki kesulitan? Bagaimana? Kayaknya nggak ada kesulitan, Bu. Okay, very good. Saya rasa ada sedikit. Nah, kesulitannya seperti apa? Bisa Anda ketik di chat, kalau Anda menemui kalimat seperti ini, maka Anda akan menerjemahkan kalimat ini dalam bahasa Indonesia. Bagaimana terjemahan Anda? Kira-kira kesulitannya apa? Nah, apabila Anda menemui kesulitan, ini bisa menjadi
sumber ini bisa menjadi data Anda dalam research annotated translation tadi ya. Ada kesulitan, ada ya bagaimana selain dari long fingers, okay. Ada yang bisa membuat satu terjemahan utuh dari kalimat ini, salah nggak apa-apa. Kan ini bukan ujian. Bisa? 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 Ada yang mau? Oke, okay. Long fingers-nya ya. Ya. Terjemahannya bisa seperti ini. Kau lihat kan jari-jarinya yang luar biasa panjang. Jari-jarinya yang luar biasa panjang. Jadi kata abnormally di sini, ini kan di abnormally long fingers, ini kan berupa noun phrase. Kalau kita menggunakan strategi memadankan kata abnormally dalam bahasa Indonesia secara literal, maka ini akan menghasilkan terjemahan yang mungkin yang tidak readable ya. Kalau memadankan abnormally dengan tidak normal. Jadi kalimat ini bisa kita terjemahkan menjadi, kau lihat kan jari-jarinya yang luar biasa panjang. Ini bukan satu-satunya terjemahan yang tepat ya. Ini hanya one of way out to translate this sentence. Nah, kalau Anda mendapatkan ini, menurut Anda ini adalah problems Anda, maka ini adalah data dari skripsi Anda. Jangan menjadikan data you misalnya, kalaupun Anda sudah tahu bahwa you itu Anda bisa terjemahkan menjadi kau tanpa melihat kamus. Jadi you bukan sebagai data. Nah, bagaimana Anda keluar dari permasalahan dalam menerjemahkan di abnormally long fingers? Anda bisa membuka teori tentang noun phrase. Anda bisa, yang pasti Anda membuka kamus atau membuka idiom atau membuka atau menelpon teman mungkin ya, atau bertanya mungkin juga bisa. What the translation of the abnormally long fingers is. Okay, jadi ini bisa menjadi data Anda. Atau siapa tahu Anda juga mendapatkan, menemui bahwa you itu kok sulit ya saya terjemahkan. Apakah you itu bisa bapak? Apakah you itu Anda? Apakah you itu lu? Apakah you itu kau? Kalau Anda mendapati kesulitan dalam menerjemahkan you, maka you bisa menjadi data. Dalam bahasa Inggris, itu sangat banyak sekali kalimat yang diawali dengan it atau disebut dengan introductory it. It was very lucky. He was so thin. It was very lucky that he was so thin. Kalau Anda membaca kalimat ini dalam sebuah teks, apakah Anda menemui kesulitan dalam menerjemahkan it was very lucky? Oke. Kira-kira terjemahannya seperti apa? Untungnya dia sangat kurus. Oke, very good. Untungnya dia sangat kurus. Dia sangat beruntung. Dia sangat beruntung. Kurusnya? Kurusnya di mana? Dia sangat beruntung. Oke. Very good. Jadi tidak menerjemahkan mengawali dengan it ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk terjemahan yang bisa Anda buat untuk memadankan it was very lucky. Jadi tidak semua it bisa diterjemahkan dengan itu. So, it was very lucky bisa kita terjemahkan untung sekali dia sangat kurus. Anda bisa memilih introductory it sebagai fokus Anda dalam melakukan penelitian. Mengapa? Karena it itu tidak semuanya memiliki refer. It itu bisa null it atau it yang kosong, yang tidak mengacu, tidak merefer pada specific noun. So this can be your focus for your study. Kita bisa terjemahkan untung sekali dia sangat kurus. Ini juga mengawali kalimat ini juga diawali dengan kata it's tempting to manipulate sleep with drugs or devices. Okay. Solusi dari terjemahan ini salah satunya bisa memanipulasi tidur dengan obat-obatan atau peralatan sangatlah menggoda. Jadi tidak semua it memiliki referent dan tidak semua it harus diterjemahkan dengan kata itu ya biasanya. Sekarang kita fokus ke skripsi karena sebagian besar dari Anda adalah mahasiswa ya. Stages in writing skripsi undergraduate thesis. Yang pertama pasti reading. Oh, this can be in pre-writing. Understanding phraseological expressions in academic writing. Kenapa ini menjadi hal yang paling penting? Karena dalam academic
writing itu ada specific expression, specific terminologies yang digunakan. Jangan sampai nanti chapter 2 Anda semuanya menggunakan kata said, said, said. Molina Albir said, Newmark said, semuanya said. Jadi nuansa academic writing-nya tidak ada ya. So, apa yang bisa kita lakukan pada tahap ini? Anda bisa mengunjungi website ini. Ini adalah website yang helpful yang bisa kita kunjungi untuk memperkaya phraseological expressions in academic writing. Dan ini adalah website PhraseBank yang bisa Anda kunjungi juga sebelum memulai menulis. Kita akan buka. Ini adalah contoh kalau kita lihat di sini ya. Jadi laman ini memberikan kita bantuan untuk mengasah kemampuan kita, memperkaya kosakata kita. Kalau kita lihat di sini dari introduction sampai exercises, kalau Anda klik satu-satu, maka dia memberikan sebuah contoh. Jadi tulisan yang kita hasilkan itu tulisan yang memang berbau academic writing. Kemudian website yang kedua tampilannya seperti ini, nanti bisa Anda buka sendiri ya. Kalau kita lihat di sini ada introducing work, referring to sources, describing methods. Kalau Anda klik-klik semua, maka website ini akan menampilkan beberapa expression, misalnya several reports have shown that. Ini khusus untuk discussing findings. Ini adalah expression, academic expression yang kerap digunakan. Anda bisa browse nanti ya. Kemudian selanjutnya, establishing problem or a topic. Lalu yang ketiga, reading previous studies or theories. Pada saat Anda membaca previous studies atau theories, jangan lupa untuk menulis draft reference atau bibliografi. Anda sudah tahu kan perbedaan reference dan bibliografi. Kalau reference itu adalah daftar bacaan yang Anda kutip di tulisan Anda, itu disebut dengan reference. Tapi kalau bibliografi, semua daftar bacaan yang mendukung tulisan Anda, tapi belum tentu juga Anda citasi. Itu beda reference dan bibliografinya. Jadi jangan lupa pada saat membaca previous studies atau theories, Anda harus memiliki draft list of your reference. Mengapa? Kalau Anda tidak menulis, maka nanti pada saat Anda membuat reference atau bibliografi, Anda kebingungan, ini reference-nya yang mana ya? Supaya Anda tidak kehilangan jejak, pada saat Anda membaca previous studies, pada saat itu juga Anda membuat draft-nya. Dan jotting down the phraseological expression, Anda bisa membuat sebuah catatan khusus kira-kira kata-kata apa yang digunakan. Jadi sekali lagi, jangan sampai nanti semua kata yang digunakan adalah said, 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 said. Jadi katanya harus bervariasi ya. Dan reading previous studies, theories, kalau Anda menemui kesulitan untuk menemukan previous studies apa sih yang harus saya baca, selain menggunakan laman tadi yang Cina GoJR tersebut, Anda bisa mendownload, nanti Anda setelah ini mungkin Anda langsung bisa download ya, itu Published Opera 7, edisi yang terbaru itu edisi ke-7. Nama aplikasinya adalah Published of Paris 7. Nanti saya tunjukkan screenshot tampilan Published of Paris 7. And then formulating research gap. Formulating research gap. Dalam melakukan penelitian, khususnya skripsi, bukan berarti Anda mencari sebuah gap yang belum, artinya sebuah penelitian yang belum pernah dikerjakan oleh orang. Tidak perlu seperti itu. Atau saya ingin melakukan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh orang yang ada di dunia dan di akhirat, tidak perlu seperti itu. Dalam mencari research gap, itu sebenarnya kita hanya expanding our knowledge. It's only expanding. We don't have to find or to create a very new brand findings in our research. Tapi kalau Anda bisa melakukan itu, tidak apa-apa. Okay? Nah, sekarang pertanyaannya begini, pada saat membaca dan kita harus mendapatkan research gap apa yang kita bisa pilih? Bisa di bidang language use, mungkin previous research yang saya baca itu adalah dari bahasa Inggris ke bahasa Arab. Nah, sekarang saya bisa melakukan sebuah penelitian dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Atau theoretical gap. Penelitian ini menggunakan teori translation strategy siapa?
Tapi dalam penelitian ini saya menggunakan teori si A dan si B. Kemudian Anda berikan justifikasi. Atau gap dalam bidang metodologi juga bisa. Anda bisa melakukannya misalnya penelitian terdahulu menggunakan metodologi seperti manual begitu, dan pada penelitian ini saya menggunakan software misalnya Enfon, itu ada sebuah software untuk mendeteksi padanan kata ya. Itu salah satu gap metodologi. Kemudian cara yang paling mudah untuk mendapatkan research gap adalah Anda bisa membaca recommendation dari penelitian tersebut atau limitation of the target. Ini adalah celah yang bisa kita masuki dan kita bisa melakukan penelitian di bidang tersebut. Kemudian setelah itu formulating problems or formulating research questions. Ini adalah tampilan Publish Empiris. Kalau Anda berkenan, Anda bisa mendownload aplikasi ini. Kemudian di sini ada yang disitasi oleh Crosref, yang disitasi oleh Google Scholar. Tapi kalau Scopus itu harus punya ID-nya ya. Kemudian kalau Anda klik Google Scholar, kemudian di sini Anda tulis keywords misalnya translating collocations. Maximum number of results ini Anda bisa atur apakah Anda ingin memperoleh sekali klik itu 50 tulisan atau 100 bahkan sampai 1000 tulisan, ini Anda bisa ubah. Kemudian tahun di sini pun Anda bisa ubah. Dari tahun 1900 juga bisa ya. Tapi kalau penelitian lebih bagus yang up to date dari tahun 2018 sampai 2021 misalnya. Nah, Anda bisa klik di sini. Di sini kalau Anda scroll maka jumlahnya 50 karena saya mengetiknya di sini 50. Kalau Anda ketik di sini 1000 maka akan muncul 1000 penelitian tentang translation atau tentang collocation. Nah, ini bisa menjadi research gap Anda atau menjadi ide Anda. Collocation translation errors from Arabic into English. Okay, what about from English into Indonesian? Anda baca, Anda cari, jadi tidak bingung lagi mencari previous research. Kemudian selanjutnya, determining source of data. Jangan sampai Anda memilih data yang salah. Pada saat Anda memilih sumber data yang salah, maka bisa jadi data yang Anda temukan hanya satu atau dua. Berarti itu kesalahannya adalah kesalahan pemilihan sumber data. Kemudian langkah selanjutnya, kita bisa langsung menulis chapter 2. Setelah menentukan source of data, kita menulis chapter 2 in order to identify the data. Kemudian setelah itu, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menulis appendix. Kemudian kita bisa melanjutkan menulis writing chapter 1, 3, 4, 5. Jadi menulis skripsi itu bukan langsung menulis dari cover ya. Kemudian selanjutnya kita bisa menulis reference, abstract, cover, atau acknowledgement. Dan intinya adalah slow progress is better than no progress. Oke, demikian presentasi saya, presentasi sharing saya. Stop share. Terima kasih Ibu. Thank you very much for the very informative and interesting talk. Tidak terasa sudah tepat 60 menit kita mendengarkan presentasi yang luar biasa. We have discussed translation in general, the definition of translation, yang bahkan oleh Ibu Putu tadi dibagi jadi tiga. Mau bahas translation ini dari sisi apa? Translation itu sebagai field of study, ataukah translation sebagai produk, ataukah translation sebagai proses. Jadi sangat detail sekali Ibu Putu tadi menjelaskan tentang definisi translation in general. Kemudian we also have discussed translation quality assessment yang memang banyak sekali digunakan dalam penelitian dalam bidang penerjemahan. Kemudian translation methods atau kalau pinjam istilahnya Newmark itu translation procedures. Kemudian kita juga sudah membahas tentang translation strategies yang fokus pada proses. Kemudian kita juga sudah membahas tentang translation techniques yang mungkin tadi disampaikan oleh keynote speaker kita bahwa if we have time, we'll talk about this, but unfortunately we don't have more time due to the time limit. Maybe we have to skip the translation techniques yang mungkin memang akan membutuhkan waktu cukup panjang, karena memang kalau kita ikut yang mulai Nalbir yang 18, mungkin satu jam lagi mungkin belum tentu cukup gitu ya, Ibu ya. Biasanya jadi, dua pertemuan ya.
Ya, ini beberapa pertemuan mungkin ya, mungkin setengah semester gitu. Okay, maybe we'll talk about that in another occasion later. Kemudian sudah banyak juga masalah yang disampaikan oleh keynote speaker kita. Tadi sudah diberikan beberapa contoh bahwa to translate something is actually not very easy. We have to consider a lot of things. Ya, banyak yang harus dijadikan pertimbangan gitu ya. Mungkin apa-apa yang belum dibahas atau mungkin teman-teman ingin menyampaikan pertanyaan, please raise your hand. You can use the raise hand feature, or you can write the questions in the chat box. Okay. In this session, there will be three sessions, and then each session is for three questions. Now let's open the first session. Okay, we have got one person. And then come on, another maybe question from another participant. We have got Anissa Dwi Aprilia. Hello, Ibu Anissa. How would you like to be addressed, Ibu Anissa or Mbak Anissa? Hello. Hello. I would like to be addressed. Yeah. Okay. Please. Okay. Hold on. We'll let you speak directly to the keynote speaker after this. We'll wait until we have three questions. Yeah. Okay. Dari wait. Okay. Chat. Close. Mungkin langsung saja nanti kalau ada waktu. Oh gitu. Ya. Oke. Bayangkan yang praktik. Yes. Oke. Okay. Anissa Dwi Aprilia, please. Langsung. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya saja dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami. Perkenalkan, yeah. Nama saya Anissa Dwi Aprilia dari Universitas Mula Warman di Kalimantan Timur. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Niluh Putu Setiarini yaitu bagaimana cara serta strategi terbaik untuk menerjemahkan teks yang berisi kebudayaan dari satu bahasa ke bahasa lain, yang mana di katanya tersebut, contohnya sebut saja kayak Mapaci, ke dalam bahasa yang asing itu, apakah perlu menggunakan kata serapan dari bahasa asing yang mirip atau tetap dibiarkan saja yang sesuai dengan kebudayaan tersebut? Oke. Mungkin langsung dijawab, ya. Ibu. Ya, saya langsung tanggapi saja ya, Pak Ahmad. Ya, ya silakan. Terima kasih, Mbak atau Bu Anissa? Mbak. Mbak Anissa. Mbak, ya. Saya juga Mbak Putu. Terima kasih Mbak Anissa, jawabannya sangat bagus sekali dan ini adalah sebuah pertanyaan yang sering juga dilontarkan yang terkait dengan istilah budaya. Pada saat seorang penerjemah misalnya memperoleh job untuk menerjemahkan sebuah teks, maka harus ada semacam translation brief yang harus diketahui oleh seorang penerjemah. Kemudian seorang penerjemah juga bisa bertanya kepada yang pemberi mandat tersebut, apakah nanti terjemahan yang dihasilkan harus semua istilah budayanya itu diterjemahkan dengan menggunakan borrowing atau loan words, atau lebih memperkenalkan istilah atau kebudayaan bahasa Indonesia. Mungkin misalnya dalam hal ini menerjemahkan teks dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau Indonesia ke Inggris, ya sama saja. Jadi kalau di dalam interview tersebut Anda bisa bertanya, saya ingin teks ini lebih memperkenalkan budaya bahasa sasaran. Misalnya budaya bahasa sasarannya adalah budaya bahasa Indonesia. Maka terjemahan yang dilakukan oleh penerjemah adalah bisa menggunakan teknik deskripsi misalnya dengan memberikan keterangan, atau bisa juga menggunakan teknik amplifikasi dengan memberikan
deskripsi yang lebih detail lagi agar pembaca bahasa sasaran paham tentang budaya tersebut. Dan dalam menerjemahkan, tadi sudah kita bahas bahwa ada dua ideologi, apakah akan menggunakan ideologi domestikasi atau akan menggunakan ideologi varonisasi. Jadi keduanya tidak ada yang salah dan tidak ada yang betul. Kalau kita memilih, kita lebih mendekatkan, lebih menggunakan ke ideologi varonisasi yang lebih cenderung ke bahasa sasaran, sorry, lebih cenderung ke bahasa sumber, maka mungkin teknik yang digunakan lebih banyak bernuansa loanwords dengan menggunakan italic misalnya. Tapi kalau ini adalah cerita anak yang untuk usia saat untuk usia SD misalnya, dan yang pemberi mandat tersebut menginginkan kita menggunakan istilah yang lebih dekat dengan bahasa sasaran atau menggunakan ideologi domestikasi, maka istilah-istilah budaya tersebut dapat dipadankan ke dalam istilah bahasa Indonesia kalau terjemahnya dari Inggris ke Indonesia. Nanti jika ada waktu, saya akan memberikan sebuah teks. Itu teks ini adalah sebenarnya teks yang digunakan oleh Balai Badan Bahasa pada saat merekrut penerjemah, menyaring penerjemah untuk berkecimpung dalam sebuah proyek. Dan soal yang digunakan oleh Balai Bahasa adalah sebuah teks yang berasal dari India yang dikhususkan untuk pembaca anak usia SD atau bahkan sebelum SD. Nah, di sini penerjemah harus pintar menggunakan ideologi apa. Jadi yang memberikan ujian tersebut tidak mencantumkan Anda harus menggunakan ideologi domestikasi atau varonisasi. Tapi penerjemah harus secara cerdas dan tangkas memutuskan bahwa dalam menerjemahkan sebuah teks untuk anak, agar anak paham, maka teks-teks ini harus lebih dekat istilahnya dengan istilah bahasa Indonesia, begitu ya. Jadi either kita menerjemahkan dengan loanwords itu berterima, either kita menggunakan semua lebih dekat dengan bahasa sasaran, itu juga kedua-duanya sangat berterima. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang betul kalau kita membahas mengenai ideologi. Apakah bisa dipahami, Mbak Anissa? Sangat bisa dipahami, Bu. Terima kasih banyak. Yeah. Okay. Mbak Anissa, thank you for the question. Ibu Putu, thank you for the answer. Mungkin ada yang bertanya lagi, yang langsung mungkin. Okay, we have got another participant who will ask a question. Silahkan, Amzi. Bapak or Mas? Mas Amzi. Okay. Okay. Time is yours. Oke, terima kasih Ibu atas ilmunya dan atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan. Introduce yourself. Okay. Dari mana? Okay. Perkenalkan bagi Mas Indonesia aja ya. Biar mudah dimengerti juga yang lain mungkin. Perkenalkan nama saya Amzi, saya dari mahasiswa Universitas Abdul Rahman Saleh Situbondo. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan translation, yang mana dalam translation ada apa namanya? Ada akurasi, acceptability, reliability. Jadi yang ingin saya tanyakan yang mana yang harus diprioritaskan karena ketiganya itu kadang bertentangan begitu. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Amzi ya. Mas Amzi. Oke. Okay. Thank you. Dari Situbondo ya, dari Universitasnya Pak Ahmad ya. 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 Pertanyaannya sering juga dilontarkan dan pertanyaannya bagus sekali. Tadi ada tiga kriteria mengenai kualitas terjemahan, yaitu ada accuracy, acceptability, dan readability. Sebenarnya ketiga kriteria ini itu sangat penting. Anda bayangkan sebuah terjemahan yang hanya akurat saja, tapi semuanya menggunakan kata-kata yang tidak dapat dipahami oleh pembaca, artinya dia melanggar kriteria readability. Atau juga
acceptability-nya, grammar dalam bahasa Indonesianya tidak tepat, kemudian linguistic feature tidak tepat dalam bahasa sasaran, atau juga budaya yang tidak tepat. Jadi melanggar kaidah acceptability. Namun dalam penerjemahan, seorang penerjemah itu harus satu, harus jujur. Karena menjunjung tinggi kejujuran itulah, tadi kalau Anda masih ingat, bahwa accuracy itu tidak boleh ada yang dihilangkan, tidak boleh ada yang ditambah. Kalau wanita itu cantik dalam bahasa sumber, tidak boleh diterjemahkan menjadi wanita itu sangat-sangat cantik. Jadi ada unsur penambahan, efeknya akan berbeda. So, among the three, yang paling penting yang harus dipenuhi selain kedua aspek yang juga sangat penting adalah accuracy. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, apalagi dalam penerjemahan legal document atau dalam penerjemahan misalnya sensitive text. Sensitive text, legal document, itu accuracy harus menjadi prasyarat, harus menjadi syarat utama dalam menghasilkan sebuah terjemahan. Tapi bukan berarti kita bisa mengesampingkan acceptability dan readability. Tiga-tiganya penting, tapi yang paling penting adalah jujur, kan? Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Begitu, Mas Amzi? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Bisa paham? Itu bisa dipahami, ya? Ya, bisa. Ya, mungkin ada yang lain? Tadi sudah di... pertanyaan dari Amsi terkait dengan quality, translation quality. Kemudian tadi yang pertama juga sudah dijawab dengan baik. Mungkin kita menuju ke pertanyaan terakhir dalam sesi pertama ini. Silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya. Sudah paham semua, Pak Ahmad? Enggak. Okay, oh, ini. Satu. Dari ini. Apakah ketika, ini Bu ada pertanyaan di chat box, yeah. Ini dari Fakultas Sastra, saya tidak tahu ini dari Fakultas Ahmad, mana? Ahmad Pepeng. Ahmad Pepeng namanya. Apakah ketika kita menganalisis, maybe you can also read this one, this is in the chat box. Okay, thank you. Apakah ketika kita menganalisis translation strategies, dari sebuah karya penerjemahan, kita harus menginterview penerjemahnya langsung. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus ya. Very good. Pertanyaannya bagus. Pak Ahmad Pepeng pasti ya, Pak Ahmad Pepeng. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah kita harus menginterview penerjemahnya? Bergantung. Bergantung dengan kebutuhan apa yang kita tanyakan dalam penelitian kita. Tapi kalau misalnya teks yang kita gunakan adalah sebuah teks, misalnya saya menggunakan teks Pride and Prejudice, itu teks tahun 1900 awal ya, yang mana penerjemahnya itu ada beberapa yang sudah tidak ada. Kita tidak bisa bertanya, pasti. Kita tidak bisa bertanya. Namun, jika penerjemahnya bisa dihubungi dan Anda ingin menggali informasi, tapi harus jelas dulu informasi apa yang ingin digali pada saat Anda melakukan penelitian, sehingga pada saat kita bertanya pada penerjemah, kita mendapatkan jawaban. Jangan sampai begini, jangan sampai pada saat kita sudah bertemu dengan penerjemah, kemudian Anda bertanya, lalu penerjemahnya, misalnya pertanyaan Anda begini, kenapa tadi yang long fingers terjemahkan seperti ini? Waduh, saya lupa ya jawabannya, ya itu sudah beberapa puluh tahun yang lalu saya menerjemahkan. Jangan sampai seperti itu. Jadi kebutuhan akan menginterview penerjemah itu bergantung pada orientasi terjemahan kita. Kalau kita hanya berorientasi pada perdap, maka kita tidak perlu melakukan interview terhadap penerjemah. Tapi jika penerjemahan kita berorientasi pada proses, maka kehadiran seorang penerjemah adalah mutlak. Jadi bergantung pada tujuan penelitian kita. Begitu ya, Pak Ahmad? Ya, jadi jawabannya adalah tergantung pada tujuan penelitian kita, gitu ya, Bu. Ya, apakah memang perlu atau tidak, atau apakah penerjemahnya masih ada atau tidak, gitu ya. Mungkin kita interview dalam kubur ya. Iya.
mungkin itu untuk sesi pertama. Kemudian saya buka untuk sesi kedua. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan. Kalau tidak ada, saya akan share screen lagi. Kita punya waktu berapa menit lagi, Pak? Sekitar 28 menit, Ibu. Oh, sambil ya. Lalu menunggu pertanyaan bisa ini. Nanti kalau sudah ada pertanyaan akan saya interrupt. Ya, boleh saya share? Saya sampaikan. Ya, atau silakan, Ibu. Ada yang raise hand? Sementara belum. Ya, okay. Yeah. Saya akan share screen. Sebenarnya itu tadi ada kelanjutannya ya. Ya. Yeah. Yang silakan, Ibu. Tadi. Nah, saya akan menunjukkan salah satu artikel yang publish di jurnal internasional. Jadi sekali lagi, previous research yang baik, previous research yang seperti apa? Previous, apakah semua previous research kita harus berupa skripsi? Kalau saya menganjurkan mahasiswa saya, harus ada satu previous research yang diambil dari jurnal internasional, selain previous skripsi dari thesis atau dari skripsi. Dengan demikian, mengapa? Karena di tuntutan terakhir dari sebuah skripsi, kalau di Universitas Gunadarma adalah skripsi tersebut harus dibuat dalam bentuk artikel dan harus disubmit di sebuah jurnal, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Oleh karena itu, kita harus sudah melakukan meta-analisis. Fenomena apa sih, kajian apa sih yang ada di dunia penerjemahan. Jadi ini salah satu artikel yang saya ambil dari jurnal internasional, dari Gema Online, ini Q1 ya. Kalau Anda nanti baca Cimagu JR itu, ada 4 rank, ada Q1, Q2, Q3, Q4. Q yang paling top of the top itu adalah Q1. Salah satunya adalah jurnal ini ya, jurnal Gema Online, jurnalnya UKM. Judulnya Procedures in the Translation of Proper Names in Harry Potter and the Goblet of Fire into Malay. Ini bisa menjadi previous research kita apabila kita ingin meneliti tentang proper names. Mari kita simak apa sih yang ditulis oleh penulis ini. Terkadang pada saat kita membaca, oh nah, hanya seperti ini, bukan hanya ya, oh seperti ini, sepertinya saya bisa melakukan penelitian seperti ini. Nah, pada saat Anda sudah mendapatkan previous research, yang paling utama yang kita harus ketahui adalah artikel ini, bukan jurnal ya, artikel ini tuh tujuan penelitiannya apa? So, tujuan penelitian artikel ini adalah the aim of this study is to determine the procedures. Jadi, peneliti ini menggunakan terminologi procedures. Ada banyak tadi terminologi, ada method, ada procedure, strategy, ada translation techniques. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan terminologi procedures. Mungkin Anda bisa menggunakan translation teknik yang dicetuskan oleh atau yang dirangkum oleh Molina Albir. Bisa saja ya. Nanti Anda bisa menggunakan ini sebagai previous research. Procedures used in the translation of some of the proper names. Novel yang digunakan atau sumber data yang dipakai adalah novel Harry Potter. Kemudian, tujuan yang kedua, the study also aims to discuss the effects resulting from the use of the translation procedures. Jadi ada dua topik yang dibahas dalam penelitian ini. Pertanyaannya, kalau masih skripsi, apakah harus keduanya kita bahas? Kalau mahasiswa saya, untuk sebagai awal latihan, ya sudah, satu saja dulu. Procedures in the translation, itu saja. Nanti yang kedua bisa kita gunakan pada saat kita mempublikasikan di jurnal internasional ya. Kemudian hal yang paling penting pada saat kita membaca sebuah artikel, beda ya, artikel dan jurnal harus dibedakan. Jadi tidak ada istilah saya akan membuat jurnal, itu tidak ada. Kita tidak bisa membuat jurnal. Jadi jurnal itu adalah sebuah wadah bagi peneliti untuk mempublikasikan penelitiannya. Jadi kalau Anda mengatakan, aduh saya mau bikin jurnal, nggak bisa. Anda nggak bisa bikin jurnal. Kalau Anda bikin jurnal, ya berarti Anda membuat semuanya. Jadi Anda owner dari jurnal. Yang tepat adalah saya akan membuat artikel. Atau yang lebih tepat lagi, saya akan membuat manuskrip. Jadi kalau manuskrip itu adalah tulisan,
yang belum dipublikasikan dalam sebuah jurnal, tapi kalau tulisan tersebut sudah dipublikasikan dalam jurnal, itu namanya artikel. Jadi beda antara artikel dan manuskrip. Sekali lagi, tidak ada, saya mau bikin jurnal. Nggak ada. Nggak ada begitu ya. Yang tepat adalah saya akan men-submit manuskrip di sebuah jurnal. Oke, go back to the methodology. Hal yang paling penting yang harus Anda highlight dalam membaca sebuah artikel di jurnal internasional, adalah methodology. Ini yang paling penting. Salah satu cara membuat methodology bisa seperti ini. To carry out the study, proper names from the source text are first extracted manually. Jadi nggak pakai mesin. Manually. Bisa manually? Ya bisa, why not? Gitu ya. The names in the novel are extracted based on the definition of proper names by Fernandez. Peneliti harus menjelaskan teori apa yang digunakan, karena di dunia akademik itu adalah dunia mempromosikan ide, dunia mempromosikan istilah. Jadi kita bisa memilih dari semua klasifikasi, kita bisa memilih salah satunya. Kalau mau memilih dua atau tiga, itu kita pusing sendiri nanti ya. Satu saja sudah cukup. Jadi proper names yang digunakan dalam penelitian ini yang diusung oleh Fernandez tahun 2006. Proper names itu apa? The words by which an individual reference is identified, that is to say, the word whose main function is or are to identify, for instance, an individual person, animal, place, or thing. Jadi ini yang di pilih sebagai data dalam penelitian. Yeah. Kemudian, this study examines the transition of only some of proper names, not all, some of the proper names. This is because the book contains an extensive number of proper names. Therefore, only the main and recurring names are chosen for the purpose of this study. Tenang, tidak harus semuanya diteliti. Kemudian apa lagi? Because of the selection of proper names, this study does not claim to analyze a comprehensive list of all the proper names. Ini ada limitation ya. Kemudian the main aim of this paper is to illustrate the variety of translation procedures used to translate the names of the novel. Dan ini yang paling penting. And not to quantify the number of names or the number of the procedures for each category. Jadi penelitian ini tidak perlu menghitung berapa sih jumlah translation teknik atau translation procedure yang digunakan, tidak perlu. Ini adalah limitation dia. Jadi sangat wajar dalam sebuah penelitian itu adalah ada limitation, tapi harus diungkapkan dalam methodology. Kemudian once the names are extracted, they are mapped to their equivalents. Jadi dicari padanannya in the Malay translation in order to determine the translation procedures used. Jadi hanya manual saja ya. Kemudian ini yang terakhir efeknya. Oke. Mungkin ya, ini ada satu pertanyaan Ibu yang sudah masuk. Ya, boleh. Sebentar. Kemana ini? Oke, dari Ajeng Hisoga. Di chat. Jika Newmark halaman 6 dalam bukunya menulis whilst translation is always possible, it may for various reasons not have the same impact as the original text. Apakah mungkin teks terjemahan memiliki sense yang sama dengan teks aslinya? Jadi mungkin ini berkaca dari apa yang disampaikan Newmark, bahwa translation is always possible, tapi it may not have the same impact. Apakah mungkin masih gitu, mungkin Ibu? Thank you very much, Mbak Ajeng atau Bu Ajeng ya. Boleh mungkin memperkenalkan diri Bu Ajeng dari mana? Atau langsung saja ya, saya tanggapi. Langsung saja, ini tidak ada identitas ininya. Oh, tidak ada identitas. Oke, okay, yeah. Bu Ajeng, terima kasih pertanyaannya sangat bagus sekali. Dan terlihat dari pertanyaannya, sudah memahami Newmark ya sampai halaman 6. Itu seperti kita Molina Albir sudah hafal itu. Translation teknik itu di halaman yang ada 18. Iya. Ini sudah tahu halamannya. Oke. Okay. Jika Newmark halaman 6 dalam bukunya Whilst translation is always possible, it may for various reasons not have the same impact as the original text. Oke. Okay. Yang digarisbawahi oleh Newmark adalah the same impact. Impact ini sangat erat kaitannya dengan
budaya. Impact itu paling erat kaitannya dengan budaya. Memang semua teks itu diterjemahkan dengan sangat baik secara accuracy, diterjemahkan secara sangat baik berdasarkan acceptability. Tapi yang menjadi gap, yang tidak sampai pada pesan oleh si pembaca bahasa sasaran adalah gap budaya. Bayangkan kita menonton komedi yang lucu, yang berbahasa Inggris, itu bukan berarti kita tidak memahami struktur teks, bukan berarti kita tidak memahami kalimatnya, tapi ada hidden knowledge yang kita tidak tahu mungkin ya. Mungkin kalau orang luar pun mendengarkan obrolan kita tidak akan bisa tertawa karena tidak ada shared knowledge-nya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Mima, oleh karena itu translation disebut dengan equivalence, equal, not exactly the same, tapi ada equality, begitu ya. Dan ini sudah pasti sangat benar sekali. Kalau Anda mau mendispute, terbitkanlah artikel di jurnal internasional. Oh, saya nggak setuju dengan Mima, itu sangat boleh sekali. Saya tidak setuju dengan Mima Albil, gitu ya, Pak Ahmad. Iya, Bu Aja. Jadi jawabannya adalah, masih mungkin gitu ya Bu ya. Jadi memilih apakah sense yang sama? Sense-nya mungkin ini cerita lucu, tapi kelucuannya itu juga tidak akan sampai pada pembaca bahasa sasaran jika tidak tahu budayanya. So, oleh karena itu si Newmark mengatakan mungkin saja impact-nya akan berbeda, tapi pesannya sudah sampai dengan sangat tepat. Iya. Culture-nya. Mungkin kita bisa katakan bahwa ini sudah bukan lagi tanggung jawab penerjemahnya gitu. Jadi ini masalahnya pada readers-nya juga ya Ibu ya. Share knowledge. Jadi mungkin penerjemahnya sudah berusaha semaksimal mungkin, cuman ya mungkin readers kadang tidak paham gitu ya. Iya, betul. Iya. Mungkin ada lagi teman-teman pertanyaan, silakan. Ada satu Ibu dari Fintani. Ini Mbak atau Ibu Fintani? Ibu Fintani. Ibu. Ya, boleh? Boleh, silakan. Langsung. Dari mana? Perkenalkan. Silakan. Bu Fintani, Mbak Fintani? Are you here? Ya, Mbak Fintani, are you here? Hello. Mungkin koneksi ya? Iya, mungkin biasa ya. Itu. Mungkin masalah koneksi. Iya. Apa memang nggak dengar? Kalau mahasiswa saya kan begitu. Oh, nggak ya? Kan ya? Nggak ada. Tapi memang karena koneksi. Iya. Okay. Ya, Mbak Fintani, halo? Okay. Belum. Ya. Okay. Belum, Ibu. Mungkin ada masalah dengan koneksinya. Ya. Kita tunggu pertanyaan atau saya screen? Ya, silakan. Izin, moderator. Ya, Pak Bob. Oh ya, silakan Pak Bob. Ya, mungkin bisa dinyalakan videonya Pak Bob. saya nggak ketahuan nyumput ya. Begini, Putu dan Pak Yusuf, salah satu kasus gitu ya, yang terjadi di dalam penulisan skripsi mahasiswa itu ketika mereka mencoba untuk berfokus pada penelitian penerjemahan yang berorientasi pada produk, kemudian mengambil produknya itu takarir. Nah, seringkali memang hambatannya itu adalah teks takarirnya ini gitu loh. Teks takarirnya ini itu sumbernya dari mana atau siapa yang membuat, karena banyak versi. Pertanyaan saya adalah sejauh mana mahasiswa ini akhirnya gitu ya, itu memang bisa memanfaatkan teks-teks terjemahan film atau takarir tersebut yang kredibel gitu. Karena memang ketika nanti ketika ujian itu ditanyakan, ini penerjemahnya siapa, ternyata sekarang orang bisa gitu ya latihan sendiri membuat takarir film tergantung film yang mereka suka dan banyak versi gitu. Sementara kalau harus mencari yang penerjemah aslinya gitu, mereka khususnya gitu ya mahasiswa di Universitas Bangka Belitung sastra Inggris,
mereka kesulitan gitu menghubungi si penerjemah takarinya ini. Nah, pertanyaannya memang sejauh mana akhirnya terjemahan takarir itu bisa kita kategorikan layak untuk dijadikan data dalam research penerjemahan terutama yang berkaitan dengan takarir atau penerjemahan teks film. Nah, kira-kira seperti itu tambahannya di sini. Iya. Terima kasih. Pak Bob, terima kasih komen dan sharingnya. Jadi penerjemahan takarir atau dalam bahasa Inggris itu subtitle ya. Kita bisa memilih source of the data, itu sebuah film misalnya. Sebuah film yang original, itu pasti akan menghasilkan sebuah takarir yang memang sudah melalui proses editing. Tapi kalau kita lihat zaman dulu, itu kan ada VCD yang tidak original. Maka itu terjemahannya sepertinya bukan terjemahannya manusia, mungkin terjemahan mesin. Nah, dalam metodologi itu kita bisa sebutkan bahwa ini diterjemahkan, sumber data ini berasal dari website ini, yang mana website ini memang sudah merupakan website official. Jika websitenya itu adalah website official, mungkin misalnya yang ada di Netflix ya. Kalau Netflix itu kan sudah pasti melewati uji klinis, melewati editing yang sangat ketat. Jadi hasil takarirnya pasti lebih bagus daripada dari website-website yang belum tentu bisa kita jamin keakuratannya atau kesahihannya. Tapi tidak apa-apa sebenarnya dengan kita mencantumkan website, yang kita fokuskan adalah memang takarirnya itu. Kita tidak menanyakan bahwa tujuan penelitian ini tidak ingin mengetahui siapa penerjemahnya, siapa translatornya, kemudian bagaimana kualifikasi pendidikannya, tidak seperti itu. Jadi memang khusus pada takarir yang ada di website ini. Mungkin Nat Geo itu bisa menjadi salah satu sumber data yang bisa kita pilih jika kita ingin melakukan penelitian tentang takarir. Karena tapi apakah itu Nat Geo itu terjemahannya bagus? So that's problem. That's the question. Kalau kita tidak menemukan problem, tidak menemukan question, maka tidak ada penelitian. Kalau misalnya pas kita lagi menonton Nat Geo misalnya, ini terjemahannya aneh ya. Ini bisa menjadi problem, ini bisa menjadi data. Karena data yang tidak baik adalah data yang baik. Begitu. Mungkin Pak Ahmad bisa menambahkan. Berarti memang kita harus sangat berhati-hati terhadap sumber datanya ya, kita tekankan di situ ya, gitu ya. Sumber nanti datanya kita, karena memang orientasinya pada produk, sehingga khusus untuk takarir ini, kita tekankan ke mahasiswa sumber datanya harus kredibel atau memang bukan abal-abal kalau sekarang istilahnya, karena kan banyak yang istilah abal-abal ya sesuai dengan versi sendiri gitu kan. Iya, betul. Kita fokus ke data aja. Ya, berarti intinya kita harus benar-benar hati-hati dalam memilih data. Khususnya kalau subtitle itu memang ada yang resmi, kemudian ada yang memang subtitle bebas gitu ya, Bu. Jadi bisa didapatkan. Terus game mungkin di film juga begitu. Mungkin ada subtitle yang bisa didapatkan dari blog-blog yang gratis gitu. Mungkin ya memang sebagian kalau kita lihat ada ke apa kayak distorsi gitu. Ya baik, masih ada waktu. Masih ada waktu, Ibu, ini ada satu pertanyaan. Mungkin nanti teman-teman juga bisa memberikan pertanyaan atau tanggapan. Kebetulan tadi saya di sini lihat ada senior saya Bapak Nahoras Bonasi Marmata, mungkin nanti bisa juga memberikan. Nahoras ya. Selamat sore. Sore, Bu. Silakan, Bapak, Abang. Saya manggilnya Abang. Silakan, Abang. Halo, selamat sore Pak Bob, Bu Nilo dan Pak Yusuf. Yang saya mau share sedikit tadi soal subtitle, Bu. Itu saya juga sudah mengalami sendiri. Jadi sebenarnya saya pernah itu pengen neliti idiom yang dari film, cuma
saya tertantang untuk nyari langsung ke sumbernya. Jadi saya waktu ke bioskop CGV itu saya tanya, mereka kayaknya nggak bisa memberikan informasi yang cukup begitu, Bu. Terus yang mau saya tanya ke Ibu, apakah Ibu punya pengalaman atau menurut Ibu apa yang harus saya lakukan? Maksudnya saya pengen dapatin yang versi resminya. Karena kalau kita ke internet juga mereka tidak ada menyediakan, maksudnya website resmi CGV atau XX1-nya itu nggak ada menyediakan informasi soal siapa yang menerjemahkan film tersebut gitu loh, Bu. Itu kan jadi tantangan tersendiri. Tapi kalau di website sih, saya juga dari kemarin ragu. Cuma Ibu bilang tadi kalau itu kan banyak website yang nyediain subtitle. Jadi kalau websitenya official, selama ini sih official. Cuma kalau yang dari perusahaan penyalur film atau perusahaan bioskopnya sendiri, saya belum ada lihat itu, Ibu. Itu bagaimana, Ibu, sebaiknya? Oh iya. Terima kasih, Pak Nahoras. Memang sebuah penelitian itu berawal dari problem. Kalau kita tidak punya problem, kita tidak bisa meneliti. Berarti seorang peneliti itu adalah orang yang mencari-cari masalah. Tapi apabila masalah tersebut kita sendiri tidak bisa memecahkannya, karena itu berhubungan dengan orang lain, daripada kita stres, kita ubah saja tujuan penelitiannya. Artinya kita bisa menyampaikan di metodologi seperti yang ditulis oleh artikel yang saya tunjukkan tadi, karena kita memiliki limitation, kita bisa melimitkan penelitian kita. Kita bukan manusia super yang harus mengetahui segalanya. Jadi mungkin pilihan karir tersebut bisa kita ambil dari sebuah website yang credible, mungkin bukan yang abal-abal, kita bisa pilih menjadi sumber data. Atau kita juga bisa melakukan studi komparasi, misalnya satu takarir berasal dari sebuah website yang kita bisa sebutkan di penelitian kita, dan satu takarir yang kita generate. Kita nanti bisa membandingkan, ini sudah lebih kaya lagi penelitiannya. Kita bisa meminta misalnya seorang mahasiswa untuk mengalih bahasakan, untuk menerjemahkan takarir tersebut. Nanti kita bisa bandingkan terjemahan mahasiswa seperti ini, terjemahan yang ada di web seperti ini. Maka itu penelitiannya akan lebih kaya lagi. Kalau kita sudah buntu, tidak bisa mendapatkan jawaban dari kita inginkan, dengan terlalu berlama-lama di sana, nanti bisa stres, Pak. Karena kita harus hidup bahagia, apalagi di tengah pandemi ini. Jadi yang kita ubah adalah tujuan penelitiannya, dan sumber data itu bisa kita tampilkan di bagian sumber data atau tepatnya di methodology. Begitu tanggapan dari saya, Pak Nahoras. Oh, jadi intinya disesuaikan aja ya, Bu, tapi dikasih keterangan begitu ya, Bu. Jangan jangan mandek hanya gara-gara sumber yang absa atau tidak ya, Bu. Oke, makasih banyak, Bu Nilu. The show must go on gitu ya. The show must go on, Pak Yusuf. Terima kasih Bang Bona, saya panggil Bang Bona. Sama-sama Bang, Pak Uji. Ini ada satu pertanyaan, Ibu, dari Bapak Abdul Khalik Malang. Ini ada di chat box. Dalam penulisan atau penerjemahan artikel akademik, seringkali ditemukan kendala dalam memilih diksi yang khusus untuk tulisan akademik. Jadi diksi yang khusus untuk tulisan akademik. Apakah ada strategi khusus untuk ini? Ya. Mungkin ya. Silakan, Ibu. Terima kasih, luar biasa bagus pertanyaannya, Bapak Abdul Kolek dari Malang. Malangnya universitas mana ya? Halo, Pak Abdul Kolek ya. Ya. Pertanyaannya bagus ya. Jadi begini, sebuah teks khususnya akademik teks itu memiliki terminologi yang spesifik. Pada saat kita memperoleh proyek penerjemahan, misalnya kita mulai proyek penerjemahan academic text, maka terlebih dahulu kita harus membaca lebih dari satu unlimited text tentang teks yang kita terjemahkan. Jangan sampai nanti pemilihan diksi tersebut kita hasilkan di, misalnya kalau dalam bidang language, linguistik, kita masih tahu ya, Pak Ahmad ya, terjemahannya ini. Tapi bayangkan jika seorang penerjemah memperoleh proyek penerjemahan academic text di bidang kimia misalnya, kita tidak bisa dibawah menerjemahkan beberapa terminologi dalam bidang kimia. Maka cara yang harus kita lakukan sebelum menerjemahkan adalah kita harus membaca
beberapa penelitian yang sangat terkait, yang erat kaitannya. Atau kita bisa menghubungi yang memberi si klien, mungkin klien itu akan lebih tahu untuk terminologi ini kira-kira dalam bahasa Indonesia diterjemahkan tidak ya? Karena ada beberapa, apalagi di istilah kedokteran, di istilah IT, tidak semua mouse kita terjemahkan menjadi tikus, tetikus. Itu mungkin akan membuat tidak readable. Nah, ya. Jadi harus ada komunikasi antara penerjemah dan sang klien. Tidak boleh lepas bebas demikian. Harus ada interaksi. Ini seperti apa? Ini seperti apa? Yang jelas tadi solusinya adalah membaca terlebih dahulu teks-teks yang kaitannya erat dengan teks yang akan kita terjemahkan, dan kita juga berkonsultasi dengan klien kita. Klien kita maunya seperti apa? Jangan sampai nanti ini kok aneh ya terjemahannya. Begitu solusi yang bisa diambil ya Pak Abdul Khalid. Iya. Iya, berarti kita juga ini ya Ibu ya, kita harus konsultasi dengan klien, dan mungkin dalam dengan hasil konsultasi itu kita juga harus dalam tanda kutip mengorbankan salah satu apa pakem dalam kualitas ya Bu ya. Jadi kalau umpamanya ada ketikus tadi, mungkin kalau itu diterjemahkan orang akan bingung. Ya, berarti kalau orang bingung, kalau secara akurasi dia pasti akurat karena dia langsung gitu ya dipinjam. Tetapi readability-nya akan turun. Iya. Ya, Bu, iya. Ya. Tapi kalau kita paksa terjemahkan, mungkin akurat kemudian acceptable, tapi tidak readable. Iya. Tapi readable gitu ya Bu ya. Iya. Jadi karena tidak diterjemahkan gitu, tapi readable. Iya, jadi mungkin readable. Memang harus ada yang dikorbankan asalkan selama itu masih disetujui oleh klien, maka itu tidak masalah ya Ibu ya. Iya, itu tidak masalah. Karena memang kalau proyek penerjemahan itu klien itu juga tidak boleh lepas tangan begitu saja. Jadi seorang penerjemah harus memiliki hubungan yang harmonis juga dengan sang klien ya, harus bertanya. Mungkin karena itu bukan bidang kita, kecuali kalau itu mungkin bidang bahasa. Kita akan tahu misalnya maksim. Maksim apakah nanti kita harus menerjemahkannya menjadi yang sangat Indonesia? Maksim itu apa ya? Saya jadi tiba-tiba lupa. Bahasa Indonesianya prinsip ada satu sama. Bahasa Indonesia dari maksim. Saya tiba-tiba ngeblank, itu ada. Nanti kita aja nggak familiar. Kayak tadi misalnya takarir. Mungkin tidak semua tahu. Takarir itu apa sih? What is this? Is this a kind of tikus atau apa? Oh, ternyata takarir itu adalah subtitle. Nah, sekarang bergantung lagi pada si klien. Ah, saya maunya tetap saja menjadi subtitle. Nanti kalau takarir, orang akan bingung. Atau yaudah, saya maunya pendekatannya menggunakan ideology domestication. Jadi mendekatkan ke bahasa sasaran bahasa Indonesia. Ingin memperkenalkan kata takarir. Jadi boleh kita memilih kata takarir. Begitu? Ya. Terima kasih Ibu. Ini ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan sepertinya terus berjalan, terus datang. Memang bisa. Tapi ya karena keterbatasan waktu mungkin hanya satu Bu. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Ibu. Karena ini udah pukul 16 pas di sini. Harusnya kita sudah closing, tapi ini ada satu lagi mungkin bisa dijawab dulu Ibu. Dari Bu Retno di Sumatera. Oh, apakah kita bisa menyesuaikan translasi dengan cara menghilangkan atau mengubah source language agar lebih pas dengan target language? Jika bisa, apa aturan dan kode etiknya? Oke, terima kasih. Silakan Ibu. Pertanyaannya, Bu Retno. Tadi ada istilah menghilangkan dan mengubah. Menghilangkan itu berarti deletion, karena berbeda dengan reduction. Deletion itu berbeda dengan reduction. Ada yang harus dididit, tapi itu bukan pesan penting. Misalnya begini, contoh yang sangat sederhana misalnya, I am a lecturer. Saya dosen. Ada yang hilang tidak? Ada. Am tidak diterjemahkan. Tidak diterjemahkan. Tapi itu bukan yang disebut dengan deletion, tapi reduction. Jadi apapun yang kita lakukan, yang terpenting adalah kita tidak mengubah makna dan kita tidak mengurangi pesan yang sangat penting tersebut, dan kita juga tidak bisa menambah. Yang kita bisa lakukan adalah seperti teknik penerjemahan yang dicetuskan oleh Molina Arbil, amplifikasi. Tujuan dari amplifikasi atau deskripsi agar pembaca bahasa sasaran bisa memahami teks yang dimaksud dalam bahasa sumber.
Jadi tidak menghilangkan. Kalau menghilangkan kan berarti menghapus kesemuanya, berarti tidak diterjemahkan. Nah, penghilangan ini mungkin kita bisa jadikan sebuah topik penelitian. Kalau misalnya yang melakukan itu adalah mahasiswa, kita bisa tanya, kenapa kamu hilangkan? Jawabannya mungkin begini, oh saya nggak tahu ini terjemahannya, ya udah saya hilangkan saja daripada saya pusing-pusing. Atau deletion itu disebabkan oleh, ah ini nggak penting. Nah, itu sudah melanggar kode etik penerjemahan. Jadi jangan sampai menghilangkan, yang bisa dilakukan adalah reduction demi mencapai keutuhan sebuah pesan yang akurat, terutama yang acceptable dan readable. Begitu ya? Ya, terima kasih Ibu. Jadi intinya selama pesan masih tersampaikan dengan baik, maka tidak ada masalah ya Ibu ya, karena memang penerjemahan is about transferring messages, ya. Mungkin menerjemahkan pesannya, gitu. Menyampaikan pesan gitu ya Ibu. Pesan ya. Yang harus disampaikan. Iya, bukan bentuk ya, bukan juga grammarnya gitu ya Ibu, tapi pesannya. Baik Ibu, ini sudah lewat dari pukul 16.00. Mungkin untuk closing, Ibu mau menyampaikan closing statement. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Jadi intinya buat adik-adik mahasiswa yang akan melakukan penelitian, yang pertama adalah seorang peneliti itu adalah seorang pembaca, avid reader. A good researcher, a good writer is an avid reader. Jadi kita, pada saat kita meneliti, pada saat itulah kita membaca. Kalau Anda masih ingat triangle tadi, ada menulis, membaca, itu satu keterkaitan. Kita bisa menghasilkan tulisan yang baik karena kita sudah pernah membaca. Dan yang terpenting adalah skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai, bukan skripsi yang ada di angan-angan. Selamat mengerjakan tugas akhir ya buat mahasiswa-mahasiswa tercinta. Yang penting jangan stres, dinikmati semuanya dengan tenang hati, sukacita, dan bahagia. Begitu Pak Ahmad. Okay. Yeah, thank you very much, Ibu. Jadi skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Okay, ladies and gentlemen, finally we have come to the end of the presentation. We would like to say thanks again to Dr. Nilu Putu Setiarini for the informative and interesting talk, and to the audience for the active participation. We apologize that we maybe cannot accommodate all of your questions, but maybe we'll have another chance to talk about the issues later. Hopefully, the presentation will be beneficial for all of us here. Thank you for your attention. Good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And saya kembalikan ke Bapak Bob sebagai MC. Terima kasih. Thank you, Pak Yusuf. Thank you, Abang. Ya, baik, terima kasih untuk Pak Ahmad Yusuf ya sebagai selaku moderator diskusi kita pada sore hari ini, kemudian juga Ibu Nilu Putu Setiarini selaku narasumber ya. Terima kasih untuk materi yang luar biasa gitu. Tapi tadi kayaknya tinggal satu nih closing statement-nya, kayaknya agak kurang satu gitu ya. Untuk praktisinya belum dikasih pesan gitu ya. Karena menyangkut tema kita juga kan, juga bergantung pada praktisi. Nah, para peserta diskusi atau seminar pada sore hari ini, sebelum kita menutup acara pada sore hari ini, kita akan mendengar sedikit gitu ya tanggapan ataupun sambutan dari Ketua Jurusan Sastra Inggris Universitas Bangka Belitung. Saya persilakan Ibu Dini Wulansari untuk hadir di tengah kita ya. Dan para peserta dimohon untuk tidak meninggalkan ruangan terlebih dahulu karena akan ada info selanjutnya terkait dengan sertifikat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bob. Salam kenal Ibu dan juga Pak Yusuf ya sebagai moderator. Siap Ibu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya kami sangat berterima kasih sekali. Saya mewakili institusi unit kerja kami atas perkenan Ibu sebagai speaker di sini yang sudah meluangkan waktunya, gitu ya,
untuk berbagi, untuk sharing ilmu, terutama untuk mahasiswa kami di Prodi Sastra Inggris FISIP UBB. Juga untuk Mas Yusuf ya, Pak Yusuf atau Mas Yusuf nih saya manggilnya nih. Kayaknya Yusuf saja. Ya, Mas aja deh ya. Nggak enak kalau manggil nama. Terima kasih sudah mau direpotkan menjadi ya, moderator dari siang sampai dengan sore hari ini. Ya, memang terkait dengan konteks ataupun tema yang Ilmu Sastra Inggris yang sebentar lagi Ibu beliau akan berpindah ke jurusan. Jadi beliau akan menjadi sekretaris jurusan di bulan depan. Ya, jadi kalepnya nanti akan kosong sementara. Mantap. Ya, jadi beliau akan kami repotkan terus ini di jurusan ini. Oke, jadi untuk tema kali ini tuh kami mungkin sangat beruntung sekali Ibu dengan adanya pembahasan di kegiatan ataupun agenda pada hari ini. Karena memang mungkin ini spesial untuk mahasiswa kami yang sudah dua angkatan yang mulai menyusun skripsinya. Jadi memang sejauh ini untuk terjemahan itu masih baru beberapa orang gitu yang mengambil kajian tentang terjemahan. Nah, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Bob terkait dengan data. Nah, ini mungkin yang alhamdulillah ini mudah-mudahan mahasiswa kami menyimak dan mencatat apa yang sudah disampaikan oleh Ibu mengenai terjemahan, kemudian apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan ketika mahasiswa mengkaji atau mengambil kajian tentang terjemahan. Mungkin mudah-mudahan nanti di lain kesempatan, karena tadi kayaknya tadi ada yang masih belum selesai ya, Mas Yusuf ya, yang belum disampaikan mungkin lebih kepada implementasi atau aplikasi dari terjemahan ini sendiri mungkin tadi ya sepertinya. Nah, mungkin mudah-mudahan di lain kesempatan, next time kita bisa berkolaborasi lagi, Ibu. Nanti ada Pak Bob yang nanti mungkin akan kembali menyampaikan undangan gitu ya ke Ibu. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berkolaborasi lagi dengan materi yang lebih dalam tentang terjemahan nantinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kami sangat mengapresiasi sekali kepada Ibu Niluh Putu Setiarini. Sepertinya kita pernah bertemu ya Ibu ya, mungkin ya di iya, seminar kemarin ya. Nah, kayaknya nggak asing dengan wajahnya gitu ya. Iya, selamat bergabung kembali Ibu di UBB gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu secara langsung tatap muka. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu sehingga semuanya bisa kembali seperti semula. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kembali Ibu, kemudian Mas Yusuf. Mudah-mudahan tidak kapok ya ketika kami libatkan di semua kegiatan kami. Karena memang terus terang kami butuh masukan-masukan, terutama ilmu-ilmu di bidang baik itu linguistik maupun sastra, terutama juga terjemahan. Nah, ini yang mungkin menjadi bisa menjadi pengetahuan baru bagi mahasiswa kami, sehingga mereka nggak ngambil kajiannya itu-itu aja gitu ya. Terjemahan ternyata luas, bisa banyak hal yang bisa diteliti. Baik Ibu, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah acara ini bisa selesai. Mudah-mudahan mahasiswa kami bisa mengambil banyak manfaat dari pertemuan kita pada hari ini. Baik, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Bob, silakan. Terima kasih begini, Mulan Sari. Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu Dini Wulansari, selaku Ketua Jurusan Sastra Inggris Universitas Bangka Belitung. Ya. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk sesi dokumentasi,
Ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, permohonan maaf dari panitia karena memang kegiatan kita pada sore hari ini tidak disiarkan langsung di YouTube, mengingat ada beberapa kendala dan juga memang tadinya konsep acara memang khusus diperuntukkan ke mahasiswa. Tetapi alhamdulillah, puji Tuhan, bahwa acara pada sore hari ini tidak hanya diikuti oleh kalangan mahasiswa, tapi juga kalangan praktisi, dosen, ada beberapa rekan dosen juga tadi yang tadi sempat saya lihat gitu ya, yang selain senior-senior saya juga terlebih dahulu. Kemudian juga ada beberapa mahasiswa dari Gunadarma, dari UNARS, juga saya ucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan pertemuan pada sore hari ini menjadi langkah awal buat kita semua untuk kerjasama, khususnya bagaimana meningkatkan keilmuan kita di bidang linguistik, sastra, maupun penerjemahan gitu ya. Dan mungkin kedepannya akan ada kolaborasi yang lebih erat lagi yang diikat dalam satu bentuk dokumen gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu harapan kita semua. Nah, baik, untuk sertifikat dari acara kita pada sore hari ini nanti akan dibagikan maksimal 5 hari kerja ke email masing-masing peserta, kemudian link YouTube acara kita pada sore hari ini nanti akan disertakan bersamaan dengan pengiriman sertifikat ke email masing-masing peserta. Baik, kalau begitu kita langsung saja masuk ke sesi foto bersama. Teman-teman, di sini saya punya 5 sheet gitu ya, 5 sheet itu 5 lembar. Jadi kita tidak pernah tahu kita berada di sheet nomor berapa gitu ya, di lembar nomor berapa. Tapi yang penting seperti yang kata Ibu Putu bilang, jangan lupa bahagia di tengah pandeminya. Oke, baik, saya akan menghitung. Siap-siap di lembar yang pertama ya. Ini lembar yang pertama. 1, 2, 3. Ya. Oke. Next, saya akan masuk ke lembar yang kedua ya. Lembar yang kedua ya. Mohon para peserta bisa mengaktifkan videonya sebentar saja ya. 3, 2, 1 di sheet yang kedua. Baik, masuk ke sheet yang ketiga. Siap. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekarang sheet yang keempat. 3, 2, 1. Yang terakhir. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih pada seluruh peserta yang sudah berkenan hadir pada acara sore hari ini. Ya, sekiranya kami panitia mohon maaf apabila selama penyelenggaraan acara masih terdapat kekurangan di sana-sini. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari acara kita pada sore hari ini. Ilmu yang diperoleh itu bisa bermanfaat baik untuk kalangan para peneliti maupun juga praktisi. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bu Nilo Putu Sutiarini ya, yang sudah berkenan sharing ilmu. Kemudian Pak Ahmad Yusuf Firdaus dari Universitas Abdurrahman Saleh selaku moderator yang menemani kita pada sore hari. Baik, terima kasih pada seluruh peserta. Akhir kata, kita tutup acara pada sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Ya. Oke, baik, terima kasih. Kami persilakan kepada peserta yang ingin meninggalkan ruangan Zoom untuk bisa meninggalkan ruangan Zoom ya. Baik, sampai jumpa di acara Elite Laboratory Universitas Bangka Belitung berikutnya. Akhirnya, salam sehat, jangan lupa bahagia di tengah pandemi. Saya mengutip, saya mensitasi Bu Putu juga. Terima kasih semuanya. Bye-bye.